Pejabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri kegiatan Introducing Cikarang International Smart Red City atau CISTEC bertempat di Ballroom Nareswara Smesko Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 7 Juli 2023. Pejabat Bupati mengatakan bahwa konsep CISTEC ini akan mengoptimalkan setiap jengkal lahan yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya di Cikarang, untuk kemajuan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya. Selain itu, CISTEC dinilai akan sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan bisnisnya melalui jaringan pemasaran dan peningkatan kualitas produk kemasan. Karena kalau kita lihat tadi konsepnya, di CISTEC tidak hanya ada showcase, ruko-ruko, toko-toko, perjualan, tetapi ada pergudangannya, ada bantuan untuk jaring pemasarannya, ekspor, dan sebagainya, juga peningkatan kualitas produk, kemasan, dan seterusnya. Sasaran utamanya para pelaku UMKM, ini tentu akan sangat membantu para UMKM ini bisa men-scale up bisnisnya gitu, selama ini. Nah, inilah yang memang kami butuhkan saat ini. Konsep yang diusung di Ciriti, khususnya CISTEC ini, bukan hanya jualan properti, tetapi adalah sebuah tempat bisnis, ya, bisnis hub, yang itu tentu memberi nilai tambah yang besar. Di Cikarang saja populasinya sudah 2,5 juta. Dari 3,1 juta perkawinan bekas itu terkonsentrasi Cikarang, Cibitung gitu kan. Tentu kita berharap nilai lahan yang demikian berharga ini, yang premium ini, tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang nilai tambahnya kecil. Nah, dengan konsep CISTEC ini, mudah-mudahan kita akan optimalkan setiap jengkal dari lahan kita di Kabupaten Bekasi, khususnya Cikarang, untuk kemajuan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya.